Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini saya coba jelaskan IP di sinilah ya. Berarti gini contoh, saya punya dua buah perangkat ya. Salin Pak. Oke, siap. Dua buah perangkat. Beli komputer baru, Asus ROG misalnya, laptopnya is MacBook Air, tampil apa gerowak misalnya gitu ya. Pak, saya ingin mengkoneksikan, Pak. Gimana sih supaya ini bisa jadi jaringan, Pak? Ya, pasang kabel, Mas. Pasang kabel. Pasang kabel. Oke ya, lanjut. Pak, saya udah beli laptop satu, PC satu, Pak. Sudah, Pak. Kalau misalnya ingin bisa konek, gimana, Pak? Pasang kabel jaringan. Kabel jaringan itu, kalau kabel UTP, itu ada dua jenis ya. Ada yang strike, ada yang cross ya. Udah paham itu ya? Ada strike sama cross. Kalau yang strike itu kabel lurus, urutannya putih oranye-oranye dan seterusnya itu ya. Warnanya kembar antara ujung satu dengan ujung satunya kembar gitu ya. Berarti kalau ditanya kabel strike itu rumusnya gimana? A ketemu A atau B ketemu B? Kalau yang tipe TIA/EIA568A itu urutan warnanya adalah putih, hijau, hijau. Kalau yang TIA/EIA568B itu adalah urutan warnanya adalah putih, oranye, oranye. Kalau warnanya kembar, A ketemu A atau B ketemu B itu namanya kabel strike. Kalau kabel cross adalah A ketemu B atau B ketemu A. Misalkan sebelah sini, bacanya dari kiri ke kanan. Putih oranye-oranye, sebelah sini putih hijau-hijau. Itu berarti kabel cross. Kalau di sebelah sini putih hijau-hijau, sebelah sini putih hijau-hijau, berarti itu kabel strike. Kalau di sini putih oranye-oranye, di sini putih oranye-oranye, bacanya ya putih oranye-oranye. Di sini ungu, mulai nomor sini ini putih oranye-oranye, berarti kabel strike. Gitu. Harus paham. Kalau kabel strike digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang tipenya berbeda. Kalau kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang tipenya sama. Di Cisco, ya di simulator Cisco ini, kabel cross itu ditandai dengan tanda kabel gini putus-putus. Ini kabel cross. Kalau nggak percaya bisa ditunjuk di sini ya. Cross, chopper crossover. Ada keterangan itu. Chopper crossover. Gitu ya. Kalau kabel strike, ini. Kabel lurus tanpa putus-putus. Chopper strike throw. Gitu, Pak. Kabel lurus ya. Oke. Kita coba kirim surat, kirim data add ini ke sini. Anda lihat statusnya di sini nanti ya. Nah, hasilnya di sini error. Kenapa? Meskipun laptopnya baru, bagus, nyar, MacBook-nya nyar, terus kabelnya juga nyar. Tapi kurang di setting IP nggak akan bisa. Setting IP dulu, Pak. Siap. Saya kasih label dulu ya. Kasih keterangan. Misalkan ini IP-nya pasti lah 192.168.1.1/24. Di sini IP-nya 192.168.1.2/24. Oke. Kita masukkan IP-nya. Kalau Anda kirim langsung nggak bisa. Ini kan hanya nama, belum Anda masukkan. Masukkan langsung. Ingat, tugas pertama Anda adalah pakai Cisco ini ya. Masukkan, masuk ke desktop, IP, dimasukkan IP-nya. Anda pakai copy paste juga nggak apa-apa. Ini saya ketik dulu aja ya, 1.1. Tekan tab. Otomatis ini namanya DSM, Default Subnet Mux. Kalau Anda malas ngetik, di copy nggak apa-apa. Copy, di blok, Ctrl C atau klik kanan salin, tutup. Tempel sini, masuk dulu tapi ya, desktop, IP, paste sini. Anda ganti sesuai dengan IP-nya, belakangnya 2, Pak. Ya, tekan tab. /24 itu namanya CIDR. Namanya CIDR. CIDR itu singkatan kepanjangan adalah Clusters Interdomain Routing. CIDR itu ini ya. Ada yang bilang slash itu Mas, /24, /23 itu namanya CIDR. Nama lain dari CIDR itu ada yang bilang prefix length, ada yang bilang network prefix gitu ya. Next. Kalau sudah, kalau hanya dua buah komputer aja Anda cukup ngisi IP sama subnet mask ya. Tutup. Sekarang kita coba ngirim file. Ini ngirim ke sini. Anda lihat statusnya nanti di sini ya. Ini ngirim ke sini. Sukses. Kenapa? Sudah ada IP-nya. Dari sini ada pertanyaan? Langkah berikutnya. Meskipun ada IP-nya, tapi kalau tidak satu kelas nggak gelem. Berarti kalau saya ditanya, sarannya komputer bisa konek apa? Ya harus ada medianya. Mau wireless, mau wired. Berarti jaringan kalau dengan kabel, nama lainnya adalah wireline atau wired, wireline, wireline atau wired, gitu ya. Selain IP-nya itu harus ada, langkah berikutnya harus satu kelas, Mas.
Tadi kan ada kelas IPv4, itu ada 5 kelas Mas ya. Ada A, B, C, D, E. Yang bisa digunakan hanya kelas A, B, C. D sama E nggak bisa. Mana buktinya Pak? Siap, saya buktikan. Kalau kelas D itu dia awalnya angka 224 sampai 239. Kita cobalah. Kita setting aja langsung di sini. Saya aktifkan dulu Mas ya. Klik kanan properties IPv4. Setting menggunakan IP kelas D, IPv4 kelas D 224 depannya ya. Kita ketik aja 224, nanti muncul error. Not valid. Kan udah bilang IP yang bisa dipakai itu hanya A, B, C, D nggak bisa. Coba lagi, nggak percaya mana ya. 224, 250. Nggak iso, Pak. Sing iso itu notok 223. 22, cuman ganti papat, itu langsung error. Berarti IP ini berapa, Pak? Terserah. Kalau saya bilang terserah itu maksudnya milio antara kelas A, B, dan C. Bukan cuma tulis 500, gak bisa lah Pak. Jadi terserah Pak, iya terserah, tapi on ilmu nih Pak. On ilmu nih, sampai ketik dukin IP 300 juga iso lah Pak. Notok 223, semoga-moga paham. Ya. Kalau ada komputer 2, regane 10 juta, 10 juta, kabelis, wapik kabelis. Tapi nyetingnya keliru, gak konek. Nek arek jurusan bengkel mesin, iku nek keliru, tangane iso tugel. Wae praktek guyon ae. Yo kena gergaji pean. Wong mesin musuh ini mesin, Pak. Nek arek listrik guyon ae wae praktek guyon ae karo konyo kesetrum pean. Wong wae guyon ae listrik. Nek arek TKJ guyon ae, iku mah gak konek. Gak konek. Wong praktek sampe itu paling praktek yang paling enak secara fisik itu TKJ. Selain ada IP-nya, harus satu subnet. IP sampaian itu harus satu subnet. Ya. Kelasnya harus sama, kelasnya harus sama. Kalau kelasnya beda enggak mau, mau soalnya enggak percaya. Kita buktikan. Ini kelas C kan? Ini kelas C. Ono arek enggak paham iki. Dua buah komputer di setting. Sepurane iki belum enggak paham di setting kayak ini. Rolas, padahal rolas itu kelas A. Ini kan 12. Dicoba ngirim. Nah, lihat di sini. Violet. Pintel lu, Pak, sunah Rasul lu, enggak percaya. Pintel lu, monggo, Pak, enggak percaya. Mana ya? Pak, iya, ini kabelnya udah nancep. Ini jadi simulasi lo, Pak, iya, Pak. Ini jadi simulasi. Menin nek praktek temenan, tugas kedua itu praktek temenan. Maksudnya pakai alat ini ya. Ono alat ini, Pak. Ini. Pak, ini kabel pun bener kan Pak, kabel strike ini bener kabel. Kok gak konek Pak? Sampai cek settingan sampean. Jawaban ini mayoritas. Perasaan itu bener Pak, perasaan. Ya perasaan kalian anak wedok ya Pak, ya perasaan. Perasaan itu bener Pak. Jadi saya cek mana sih Mas? Katanya Pak Hia kalau mau setting harus ada IP-nya. Iya memang bener ada IP ini. Kita lihat. Lalu beda Mas, ini kelas C, ini kelas A. Lu betul sakit ya Pak? Lu, yo gak isu lah Pak, ini gak melbu ya. Ini betul melbet Pak. Kamu gak dulu video tutorialku ya? Enggak Pak. Ini tak rekam ini, tak rekam, kita upload. Linknya tak kena Pak Ayu lah. Berarti jaringan itu, meskipun sampai nggak MacBook Air, PC sampai yang regane 200 juta, kabel sampai regane 10 juta, nek salah setting, ya sepuluh aneh Pak, seneli klien sampai yang namanya. Sampai tadi petugas IndiHome, nang oma, nyeting keliru. Gak konek-konek yang sumpah sampai ini. Ah ya boleh ya. Si kurang konek ya, Cak. Gitu. Kurang konek ya, wong murah-murahnya gak konek ya. Iya ya apa biar sekolah ya Pak, biar kuliah ya apa biar gak ngerungok lo, kalau ngerungok jeding ya Pak, kalau Pak emang kan dia cuman jeding ya. Nek gak bisa tako olah, gak bisa menengah izin Pak, sampe nek tako izin mulai nih Pak, kalau ini berarti tangga tadi, mau tanya cuma malu Pak, kata lari-lari Pak, ini izin kok ayo mulai nih. Ini jadi ya, harus IP nya harus satu kelas Mas. Nek lolas, yuk ini kudu lolas. Mau masuk ya, kan jadi wong elek gak percaya ben. Iki si. Sing ndukur iki mek tulisan tok ya.
kayak Tangerang lah. Sing penting jero ni, sing paling penting jero ni gitu. Ditunjuk kayak mouse, kayak pointer, thread ini muncul itu. Nah itu fast Ethernet 12.168 saat ini kan ya. Iki podo ngarepe 12. Yes. Ngirim ya, yo tak kirim no. Iki ngirim ini, metu hasilnya. Sukses. Cobaan Pak kok ngono. Diping ya. Oh iya tak pinge. Arek ngeping ya. Terminal kok terminal. Komen prompt ya. Iya sorry. Ping. Iki IP-ne piro? Rolas 16811. Jrot. Oh replay Pak. Konek Pak. Oh konek Pak. Jenenge replay konek. Gitu. Oke. Okay. Kalau Anda menggunakan ini, gambar halilintar ini mas, gambar halilintar, itu mesti bener ya. Soalnya kabelnya yang milikan sistemnya, mesti bener ya. Nek is paham gak apa-apa, nek is paham. Tapi nek kalau pengen nguji kemampuan, sampai harus manual. Ini, gak strike apa gak cross. Kalau ada siswa yang pilih kabel strike ini deh, kabel lurus ini mas. Klik, capek dong ini. Fast Ethernet. Kelebihannya kalau kita pilih yang manual, kita bisa milih kita sambungan kemana. Fast Ethernet ke sini, klik ke sini. Kalau merah gini berarti salah pak. Merah itu artinya dua. Siji salah, nama loro mati, portnya mati. Nah iki salah. Mosok ya iki kita kasih IP ya. Oh IP ini, jadi kembar IP ini kelas A kelas A. Iya tapi kabel keliru pengen. Cobaan ta, yo ya wis tak coba daripada perkor daripada tawuran iki ya. Loh, ping telu ya. Yo ya dituruti ae daripada orang muring. Tak iso, Pak. Kenapa ya? Iki laptop nyar lho iki lho. Bukan masalah laptop iki. Iki laptop 10 juta lho, bukan masalah regone, Pak. Kabel keliru. Sing bener apa lho? Kabel cross ben sekolah yo apa? Ben gawe para guru sampean ya. Nek alat iki kembali ku kabel cross. Mosok ya tokono kabel cross iki. Tokono kabel cross dihapus. Iki kabel cross. Coba ngirim meneh. Mosok ngefek kabel itu ngefek. Iya ya. Makanya dikandali ojo ngeyel lah. Dikandali ngeyel ya. Belakangnya ini iki jenis IDR kan. Kudu kembar. Apakah kudu kembar, Pak? Enggak harus kembar. Harus satu subnet. Kalau enggak satu subnet, enggak bisa. Kalau enggak satu subnet, enggak bisa. Meskipun kembar. Saya kasih contoh. Saya akan membuat IP-nya ini tak copy sini. Tak kasih contoh, men, ya. 12.168.1.1. Slash-nya 24. Nice. Ternyata di sini... Yang satu RT, satu subnet sama ini itu hanya ini. Mulai 12.168.1.1 sampai 12.168.1.254. Lho kene ono arek nyetinge 12.2.1. 2.1. Ini. 2.1. Ini. Iki 1.1, ini 2.1. Iki wis beda subnet wis, Mas. Beda RT. Lho ya jarine mau kabelnya kabel cross, yo kabel bener. Jarine mau kudu kelas kudu kembar iki kelas A kelas A. Iya iya bener. Aku mau nyoba ngene ya. Duh file deh ya. Jari kelas iki bener. Sampeyan salah apa nih? CIDR. Iki gak satu subnet. Maksudnya gak satu subnet ya opo sih? Nah, iku ilmu ini jenenge subnetting jenenge, Pak. Ilmu ini jenenge subnetting. Ya, harus satu subnet. Kalau ini, maka yang bisa connect hanya antara ini loh, 1.1 sampai 1.254. Contoh, di sini Anda buat misalkan 1.200 misalkan kene. Cobalah. Kalau nyeting IP tidak harus urut, misalkan ini 1.1, ini 1.2. Enggak. Ada dua komputer, ini 1.1, ini 1.70 ya, gak apa-apa. Yang penting satu subnet, satu RT yang penting. Masuk ini isok ya, lho. Kandang ini gak percaya. Sukses ini, Pak. Soalnya ini ada cik cipu, cik pemula, bisa ngomong ini, lho. Ini 1.1, ini 1.70, salah ini, kadungan. Lho, jadi apa kadungan, Pak?
Jadi ngaji ini gak khatam ngaji ini. Gak apa-apa, masih kini 1.5, ini 1.100, gak apa-apa, wong ini 1 subnet. Cuman, kalau kita nyeting jaringan kayak di sini, ini gak urut, bingung aku. Makanya tak urut, no. Ini IP ini 1.1, 1.2, 1.3 gitu. Lain lu jaringan, lu warnet, lu game online, diurut, no. Gak urut, gak apa-apa ya, gak apa-apa asli ini. Cuman, gak urut, ya bingung, kok. Ini koneksi, konek, gitu ya. Berarti IP address itu ada dua bagian. Yang pertama adalah network address. Yang kedua adalah host address. Network address, network ID. Network ID dan host ID. ID itu identification. Kalau kelas A ini, sorry, IPv4 table, bentar ya, tak carikan yang host ID, PID. Nah ini. Ini ya. Kalau kelas A, net ID-nya itu ada 8 bit. Ingat ya, ini dihitung juga ya. Dihitung juga. Kan 0, hitungnya gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Kalau kelas A, itu ada 8 bit net ID-nya. Kalau kelas B, ada 16 bit net ID-nya. Ya. Ini loh, 15. 0 sampai 15 kan 16 kan. Kalau kelas C itu ada 24. Ya, ingat-ingat kalau kelas A net ID-nya ada 8 bit. Kalau kelas B itu ada 16 bit, kalau kelas C itu ada 24 bit. Yang lain, Pak. Yang lain itu sih gampang. Sing gampang. Nah inilah. Ikilah. Sampai nyut iki enggak apa-apa lah. Kalau kelas A net ID-nya 8 bit, host ID-nya 24. Kelas A lawan kata kelas C. 16 akun dia, itu kau iki, ini 255 mau lu ah. Kelas B mana 255, 255.0.0 kan, berarti 8 tambah 8, 16. Si 255, 255 itu net ID ini. Kelas A kosok 8, soalnya kan 255.0.0.0. 255 no piro, no situ ya, ya 8 kan, 8. Kelas C kok 4 ekor, yang 255 yang telu 255 255 255 titik 0 berarti walaupun telu biro 4 ekor ya 4 ekor aja. Dari sini di morek ini 255 di 255 255 lagi lah. Dari sini aja kita tahu misalkan kelas A berapa bit 8 bit. Kelas B berapa bit apa nih ya net ID nih 16 kok iso 16 walu tambah walu. Di walu 255 kan desimal binari biro si juga walu lah ya walu pak iki walu walu tambah walu biro 16 lah ya 16 lah apa kok ngotot kelas si biro ya walu kan telu pak 4 likur apa nih apa net ID nih walu tekondi walu tekondi ikan 255 255 250 0 kan desimal. Ah sini biro, sini biner, biro. Nol kan biro walu, walu pak. Wes ya beres ya. Oke. Subnet ya. IP address paham apa belum? Oke, sekarang kita belajar VLAN ya. VLAN tuh gini mas. Sampai nang oma punya dua komputer misalkan. Aja dua lah, kurang aja. Empat lah misalkan. Si. Jadi tuku kare milih-milih tok loro. Telu kare ngerakit wis kare milih-milih tok glek. Ini saya rekam santai aja. Iji. Jenenge sampean ganti gak popo, gak sampean ganti gak popo lah. Sing penting paham. Gak urut gak apa-apa pak, kok menceng-menceng gak apa-apa lah. Kan kita bukan orang desain.
Kalau dua buah komputer, kalau ingin menghubungkan gimana Pak? Yo, kayak kabel cross. Dan ini kebutuhan dua ya, Python tiga ya Pak. Lo, nek telu, nek lebih dari dua, ya tokono alat. Jenenge apa? Switch gitu. Mereknya apa Pak? Lo, nek merek kita salah sampean. Switch. Gambar ya, switch. Hap. Ini daripada salah paham, lo betul joystick namanya. Switch hub, ah. Switch ini ya mas. Switch itu dibagi menjadi dua, ada minageable switch sama unminageable switch, gitu ya. Kalau yang seperti ini, yang TP-Link ini mas, ini TP-Link, nggak harus TP-Link, kita punyanya TP-Link soalnya. Kalau yang seperti yang kita pakai nanti, itu yang minageable switch, switch yang bisa disetting. Sampai takut lo, ChatGPT lebih pintar daripada aku mas. Open ChatGPT, chat.openai.com. Apa bedanya switch sama router? Apa bedanya switch sama hub? Jawab. Lebih detail daripada saya. Yo, ini namanya router, hub, switch. Berarti switch ada dua jenis, ada minageable switch, berarti switch bisa disetting. Ada unminageable switch, switch gak bisa disetting. Contohnya Pak, contohnya untuk warnet biasanya. Simur lebih jujur loh. Sing wake bolongane, portnya sing banyak, colokannya sing wake. Kebanyakan ya. Tapi kita ingat ya, kita nggak bisa menilai switch itu manage apa enggak dari fisiknya, nggak bisa. Waduh fisiknya. Kita tahunya dari serinya. Sampai tak ambil lihat switch D-Link seri berapa. Ketik di Google. D-Link serinya. Oh, ada no spesifikasi ini, ada no data sheet. Oh, ini manage. Harganya lebih mahal yang manageable switch. Pasti. Itu ya. Mereknya apa-apa, terserah ya. Kalau merek terserah sampean. Kalau TP-Link, kalau D-Link, Totolink, Cisco, Mikrotik, terserah sampean. Saya nggak harus jangan terlalu fanatik ke merek. Kudu TP-Link nggak, tergantung keuangan. Alat jaringan itu mas, semakin mahal itu semakin bagus. Pak, aku ingin lupa koncoku lho Pak. Tuku WiFi access point Pak. Duk 66, duk Citra Komputer Pak. Biro mas. Satu ceket tahu Pak, murah Pak. Iya sih biasa Pak. Si dok kelas sampean kayak ujian wingi, bunder-bunder kering ode-ode ku. Unify, iku sitok regane 1,5 juta. Iya padha mancarno cuma kemampuane siji. Akses poin sing cilik, ono dukur sing cilik. TLWR820N cilik keling ngene iki lho. TP-Link TLWR820N. Regane sekitar 150.000-an lah iki ini, ini iki. Ini maksimal dipakai 7 orang, lebih dari itu ngelek deh. Lemot ngelek gue. Nek pengen api menek, yo sih kelas itu Unify ACLR. Unify. Regane jutaan, kono sini sore 1 juta kono. Cuma ini bisa untuk sampai 500 orang bisa satu. Itu per ruangan yang di sebelah situ itu kan ada tuh. Tinggal ngalikan aja. Kalau harganya misalkan sekarang 1,5 juta, ping ada 14 ruang ya per juta namanya. Gorong switch di sinang kuno. Switch Unify. Nah, ini kan mikrotik kan. Kalau ini harganya sekitar 1 juta itu seket CCR ini. Jaringan itu yang mahal itu satu, ilmunya dua, alatnya mahal. Raknya ini harganya sekitar 2,5 juta kalau raknya ini. Gak dewe enggak apa-apa, kali ini gak dewe. Ya. Next. Kita coba VLAN ya. Gini. Terus ini ada empat Pak. Ya pasang switch. Switch mana Pak? Switch. Ini switch. Hub. Switch. Switch yang mana? Yang ini ya. Nah ini. Klik. Ini serinya 295024. Ini simulasi ya. Bentuk wujud aslinya seperti ini. Cisco 2950-2950. Ya. 2950-24. 24 port. Penampakannya seperti ini. Nah, ini kalau baru harganya, kalau baru sekarang, kalau baru harganya jutaan juga ini ya. Nah, ini penampakannya seperti ini. Oke ya, kita setting. Kita setting. Nanti kalau ini sudah berhasil baru sama setting ya. Pasangkan kabelnya aja, strip gini. Silakan Anda gambar seperti saya lah. Ayo bareng aja. Bareng. Silakan Anda buka Cisco sampean, sampean gambar seperti saya ini. Silakan. Misalkan jaringan tanpa di VLAN hasilnya seperti ini. Berarti semuanya bisa ngirim. Contoh, ini ngirim ke sini. Beres. Atau PC1 ngirim ke PC4.
Beres. Kenapa? Kabelnya benar, IP-nya benar. Atau tiga ngirim ke satu bisa. Kalau sudah di VLAN, VLAN itu dibuat grup, misalkan ya, nggak kasih warna ya, warnanya misalkan apa ya, oranye atau hijau lah, hijau, hijau lah. Jadi hasilnya seperti ini. Misalkan ini sama ini ya, terus yang ini warnanya tak buat beda, warnanya kuning lah. Ini sama ini, misalkan. Sebelum saya VLAN, perhatikan dulu di sini. Sebelum saya VLAN, ini ngirim sini kan bisa ya, loh, sukses kan? Atau 4 ngirim kedua kan sukses. Sebelum di VLAN. Kalau udah di VLAN, hasilnya seperti ini, Mas. Saya masuk ke switch, ini switchnya sudah manageable. Switchnya Cisco itu sudah manageable. Ini ada 24 port. Oke, kita lihat sekarang cara nyetingnya. CLI, enter, and conf t. Ini harus hafal. Perintahnya ini harus hafal. Hostname-nya saya ganti dulu. Hostname-nya ini kan namanya kan switch. Bisa nggak diperbesar, Pak? Bisa. Sebentar. Ya. Preference font-nya ya, font. Font-nya tak besar yang CLI. Ini kan 8 ya. Tak buat 14 lah ya. Coba berapa sih? Oke, hostname-nya tak ganti ini loh. Ini kan switch ya. Tak ganti misalkan namanya switch ruang 1. Ini ya. Kalau mau nyimpen pakai perintah do spasi w. Ini saya rekam. Minggu depan saya ulangi lagi loh ya. Ini kasih contoh. Kita lihat sekarang do so vlan br. Di sini vlan-nya masih ada satu. Kita lihat. Vlan-nya masih ada satu. Makanya semuanya bisa ngirim. Iya kan? Tadi loh. Sebentar. Ini ya, perhatikan. Ini ngirim ke sini bisa ya. Tiga ngirim ke satu bisa. Sekarang kita buat satu hanya bisa ngirim ke dua, tiga hanya bisa ngirim ke empat, empat hanya bisa ngirim ke tiga, dua hanya bisa ngirim ke satu. Ijo sama ijo, kuning sama kuning. Ya apa caranya, Pak? Di VLAN. Oke, caranya gini caranya, Mas. Pertama, kita harus membuat VLAN-nya dulu. VLAN berapa? Misalkan VLAN 10 misalkan. NIM namanya apa? Misalkan 2 TKJ 1 misalkan nama VLAN-nya. Exit VLAN 20. Ini ID-nya ya. 20 10 itu ID. Minggu depan tak jelaskan lagi. Di VLAN itu ada VID, ada NIM, ya. Ini ID-nya. Namanya, Pak. Namanya misalkan. Nanti sesuaikan sama posisinya. Misalkan Anda beli switch, Anda taruh di ruang guru. Switch ruang guru. Anda taruh di kantin, switch kantin itu. Namanya terserah sampean. Saran saya disesuaikan dengan ditaruh di mana itu posisinya, ya. NIM-nya misalkan ini contoh 2TKJ2. Please exit. Kita lihat hasilnya. Do so VLAN brief. Nah, sudah ada dua VLAN. VLAN ID 10 sama VLAN ID 20. VLAN ID 10 namanya 2TKJ1, VLAN ID 20 namanya 2TKJ2, tapi belum punya anggota. Semuanya masih anggotanya VLAN 1. Kalau belum punya anggota, kalau Anda ngirim masih bisa, ini ngirim ke sini bisa. Belum dibagi soalnya. Sekarang kita bagi ya. Klik caranya gini. Dipilih dulu INT, kita lihat dulu ini. Ini kan gak muncul portnya ya, kita munculkan option preference, kita munculkan dulu show port label ya. Caranya tadi gini, option preference atau control R show port label, udah, terus tutup. Nah, ini kan muncul ini FA01 sama FA02 ya, berarti kita setting, kita besarin dulu. INT run itu ring. Kalau kita nyeting lebih dari satu port pakai run. FA. Iya, FA tadi ya. Oh, FA sorry. FA. FA 0/0. Iya benar ya, 0/0 ya. 0/1 sama 0/2 ya. Sorry. 0/1 sama 0/2. 0/1
1 sampai 0/2, enter. Switch mode access. Switch access VLAN 10. Do way, kita simpan do way. Kita lihat do so VLAN BR. Oke. VLAN ID 10 dengan nama 2.3.1 sudah punya anggota. Berarti port F01 sama F02 itu satu grup. Ya, lanjut. Sekarang tinggal yang ini. INT run, run to ring. FA 0/0/3/4, siap. 3/4. FA 0/3/4, enter. Switch access mode. Switch mode access. Switch access VLAN 20. Simpen duit. Do so VLAN BR. Oke. Sudah punya anggota. Terus kita keluar, exit. Jangan lupa disimpan. Do way. Sudah selesai. Kita coba sekarang. Kita tutup. Kita coba sekarang. Ini nunggu hijau dulu ya. Ini belum hijau. Nunggu hijau. Ini kan udah hijau ya. 3 udah hijau. 4 belum. Sekarang 3 ngirim ke 2. Nggak akan mau. 3 ngirim ke 1. Nggak akan mau juga. Pilot. Kenapa? Soalnya nggak satu VLAN. Tapi kalau 1 ngirim ke 2, hasilnya sukses. Kenapa? Satu VLAN. Tapi kalau 1 ngirim ke 3, nggak bisa. 1 ngirim ke 4, nggak bisa. 4 hanya bisa ngirim ke 3. Begitu juga sebaliknya. 3 hanya bisa ngirim ke 4. Soalnya satu VLAN. Ya, beres ya itu ya. Minggu depan saya ulangi lagi terkait VLAN. Nanti di rumah tolong Anda pelajari terkait makhluk-makhluk ini ya. Anda bisa lihat Google, lihat YouTube saya, tanya ke ChatGPT. Ya, ini dipelajari. Kalau perlu ditulis, ditulis, Anda foto silakan. Videonya ini nanti saya upload ya. Sampai tinggal tanya ke Pak Hayu atau sampai japri saya. Ya, ini nomor telepon saya 0857 0749 1872. Silakan nanti japri saya. Assalamualaikum Pak, nama saya Ilham kelas 2K 3. Mohon maaf mau tanya apa bedanya antara VLSF sama CIDR? Nanti saya jawab. Ya. Sudah ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.